Sabtu 23 Januari 2021, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, Polres Kota Metro menggelar razia di KPKP dan pusat perbelanjaan yang masih buka hingga lewat pukul 21.00. Razia ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat di Kota Metro. Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Metro Pairin. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Metro AKBP Retno Priharwati menyasar sejumlah kafe, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat yang mengundang kerumunan di seputar Kota Metro. Kapolres berjanji akan menindak tegas setiap tempat-tempat hiburan malam atau mal-mal yang buka melewati batas waktu pukul 21 malam. Hal ini disampaikan oleh Ibtu Endang yang mendampingi Kapolres Kota Metro AKBP Retno Priharwati saat razia. Apabila sudah diberikan teguran 3 kali berturut-turut, tempat hiburan malam ataupun mal-mal tersebut tidak mengindahkan, maka dengan terpaksa tempat tersebut kami tutup, ujarnya di sela-sela razia di KP Dapu Aceh Kota Metro. Razia ini pun diikuti oleh anggota Polres Metro dan anggota Satpol PP Kota Metro. Samsul Lantai STP melaporkan dari Kota Metro. Gara-gara COVID, kalau saya silakan dicek di laboratorium. Ya, tolong COVID, sekarang COVID ya. Kita harus saling ingat, ya, mematuhi protokol kesehatan yang ada, mematuhi instruksi wali kota sudah dikeluarkan. Ya. Kalau COVID itu warna susah saya, kita bisa melawan. COVID itu terlihat. Tolong ya. Tolong diingatkan, kalau keluar ke restoran, tolong diingatkan. Bapak 51, 52.